akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Welcome back. Hari ini kita buat reaction video TikTokers Malaysia mengucap syabas Indonesia kerana bahasa Indonesia telah dirasmikan UNESCO. Jadi kita tengok video ini. Sebelum itu, terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua yang klik video ini. Dan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, komen di bawah apa harus yang kita bahas seterusnya. Yes. Oke, kita tengok video ini. 3, 2, 1. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Betul. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak mematabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Gitu. Okey. Itu dia. Ini video kita hari ini. Saya ingin sudah mengkongsikan, mau share video ini sebab dia TikTokers Malaysia. Jadi saya pun nak share dan dengan senang hati diorang terima bahasa Indonesia itu jadi bahasa rasmi di Indonesia. Diorang pun senang hati, cuma kadang diorang ada sedikit macam kecewa lah menaikkan bahasa Malaysia. Tidak itu. Usaha. Tidak berapa berusaha. Sedangkan Indonesia dari dulu pun ke Indonesia itu bersungguh-sungguh untuk ke depan. Yes. Jadi usaha itu berhasil. Yes. Itulah orang bilang, tiada usaha tiada kejayaan. Ya, biarpun dia pelan-pelan nanti akan ke sana juga. Jadi dia bilang kalau kau jatuh bangun balik. Sampai berjaya. Oh, Indonesia, congratulations. Jadi satu hari nanti pun kita pergi mana pun lah, senang kita mau bercerita sama orang tidak guna bahasa Indonesia. Dia orang akan tahu, dia akan paham kita. Dia orang akan belajar kan. Semua akan mau belajar bahasa itu. Jadi, not only orang putih. Jadi mana-mana kita pergi pun senang. Yeah. Oke, kita jumpa lagi di our next video reaction. Please.